Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hipotesa bersama saya, Sena. Kali ini saya akan berbagi yaitu tata cara merekam layar menggunakan Filmora. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa di like, share, and subscribe agar channel ini berkembang lebih baik ke depannya. Nah, oke. Jadi langsung saja ya, kita buka Filmora-nya. Di sini saya sudah membukanya karena kalau belum membukanya saya takut loadingnya akan lebih lama ya. Jadi pertama yaitu ketika kita sudah membuka aplikasi Filmora-nya, kita langsung menuju ke record ya. Kita klik tanda panah ini, kemudian kita klik record PC screen ya. Ditunggu sebentar. Nanti akan keluar di mana ada pengaturannya. Nah, setelah keluar seperti ini, kita bisa menuju ke settingan ya. Kemudian kita bisa untuk save to ini, kita bisa menyimpan yang kita inginkan, contohnya bisa di dokumen atau video. Ya, kemudian kita klik select folder. Saya sebagai contoh menyimpan di video. Kemudian di sini ada quality-nya, ada good, ada pilihan 3 ya, good, better, best. Di sini saya hanya memilih better. Kemudian di sini ada pilihan untuk kursor. Jadi ada untuk kalau kita klik warnanya hijau, ada yang untuk warna kuning, merah, biru ya. Dan kalau kita tidak menginginkan ini, kita bisa mengklik ini agar tidak tercentang ya. Ini kita centangkan saja. Kemudian di sini ada untuk pause ya, ini bisa kita ganti. Kita bisa ganti, contohnya kita ganti untuk yaitu 1. Ini contohnya. Jadi kita ketika kita buat video, kita untuk pause itu, jadi kita hanya mengklik angka 1. Kemudian di sini ada F9 untuk stop ya. Itu kita ubah menjadi 2. Nah, kemudian untuk kamera ya, ini bisa kita on kan, tapi di sini saya tidak. Kemudian setelah sudah, kita bisa langsung untuk merekam klik tombol warna merah ini ya, kita klik saja. Nah, maka akan seperti ini, dan ini sudah merekam ya. Ini sudah merekam, dan untuk menstopnya kita tinggal tekan 2
yang dimana tadi sudah kita atur ya. Maka akan ini kita close terlebih dahulu karena sudah selesai untuk merekamnya. Dan ini adalah hasilnya. Kita tarik bisa ke sini ya. Ini adalah hasilnya. Dan ini sudah merekam ya. Nah, seperti itu saja. Ini sebelumnya di sini sudah menyimpan di file ya, di videos. Ini adalah rekaman yang tadi. Dan ini sudah merekam ya. Nah, seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.